فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله. Pertama saya Ustaz, di tempat tugas saya di Bulu, Kecamatan Datang Tinggi, Kabupaten Goa, bertetangga dengan Marakaji. Kalau bulan Ramadan, sholat tarawihnya itu cepat sekali. Terkadang tidak bernapas, Al-Fatihah sudah selesai. Jadi bagaimana ini saya? Apakah saya harus tetap bergabung dengan mereka sholat tarawih atau saya sholat di rumah saja? Itu mulai. Apakah memang ada tuntunan perbedaan antara sholat tarawih berjamaah atau sholat tarawih sendirian? Jadi memang sholat tarawih secara berjamaah itu lebih afdal ya daripada sendiri. Itu ada memang tuntunannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ar-rajula idza qama ma'a imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamu laila." Seorang itu apabila dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka dihitung seperti sholat satu malam suntuk. Tapi kalau imamnya sholatnya tidak syah, nah itu tidak boleh sholat, dilarangnya. Jelas ya? Bagaimana caranya orang sholat, Masya Allah, sholat tarawih 23 rakaat, dia cuma selesaikan dalam 7 menit. Nah ini lebih cepat dari mobil turbo itu. Baru orang start bismillahirrahmanirrahim, dia sudah walaf dhalim. Ya. Orang baru berpikir mau ke ayat berikutnya, dia sudah Allahu Akbar. Apa yang merupakan fenomena itu di sebagian sering menjadi viral ya di bulan Ramadan, itu orang-orang yang sholatnya tidak syah. Orang-orang yang sholatnya tidak syah. Jadi kalau dia bilang itu di pondok pesantren turun-temurun, itu kesalahan. Ya. Belajar dari mana yang seperti itu? Di madhab Syafi'iyah pun tidak ada yang seperti itu. Tumanina itu rukun dari rukun sholat. Tahu artinya tumanina? Tumanina itu dia di atas gerakan walaupun sejenak. Ya kalau dia misalnya ruku, dia di posisi ruku walaupun sebentar. Nah, itu tumanina, itu rukun. Ini rukunya belum segi. Baru mau turun sudah naik lagi. Ya. Belum lagi sempurna naik sudah turun lagi. Jadi namanya orang yang tidak syah sholatnya. Ya, kalau sholatnya seperti itu tidak syah, tidak boleh sholat tarawih, apalagi sholat wajib bersama orang-orang yang seperti itu. Karena itu sholat tidak syah. Tapi kalau sholatnya cepat saja, semuanya benar, cuma dia cepat sholatnya, ya, rukun-rukunnya semuanya ada, maka itu tidak ada masalah ya. Itu terkait dengan masalah afdal atau paling afdalnya. Jelas ya. Tapi kalau yang tadi itu masalahnya syah atau tidak, itu permasalahan. Karena itu saya nasihatkan untuk kawan-kawan yang kenal atau berada di masyarakat yang seperti itu untuk menasihati dengan cara yang lebih baik. Ini Ramadan dan selalu berulang bersama kita sekali setahun. Ya, kasihan ibadah-ibadah dia lalui dengan cara yang seperti itu. Apa yang akan dia bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya seorang itu berpikir dengan hal yang lebih baik. Ini ibadah kepada Allah, bukan permainan. Bukan permainan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.